Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, doa adalah jalan bagi manusia untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat doa inilah Allah memerintahkan hambanya meminta apapun yang diinginkan. Tugas kita sebagai hamba hanyalah meminta lewat doa, dan Allah sudah berjanji akan mengabulkan setiap doa dari hambanya. Janji Allah tersebut sudah tertuang dalam Quran Surah Al-Ghafir atau Mu'minun ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan, akan kuperkenankan bagimu, yang artinya Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan tanpa lelah, yang diiringi dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan segala ketetapannya, baik yang telah berlalu, sekarang ataupun nanti. Sebab tolak ukur kebaikan bukanlah di mata kita, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya bahwa Allah akan melihat hal tertentu terlebih dulu dari si pemohon sebelum mengabulkan doa yang dipanjatkan. Karena bisa jadi doa yang kita minta belum tentu baik di mata Allah, sehingga Allah menundanya terlebih dahulu. Dikutip dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Asbab Al-Maghfirah pernah menuliskan, jangan pernah putus asa dalam berdoa sekalipun waktu berdoa lama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang terus-menerus berdoa. Dalam hadis lain disebutkan, bila seorang hamba berdoa kepada Tuhannya dan dia menyukainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Jibril, jangan dikabulkan dulu permintaan hambaku, sebab aku masih mendengarkan suaranya.
Dari hadis tersebut ada yang menarik, yakni pada kalimat sebab aku Allah masih mendengar suaranya. Apa maksudnya? Dalam hal ini ada kerinduan dan kecintaan Allah kepada hambanya. Selama seorang hamba tersebut terus-menerus berdoa dan tidak pernah putus asa berharap kepada Allah. Doa yang tidak segera terkabul belum tentu karena Allah tidak suka. Bisa jadi Allah sangat menyukai doa seorang hamba, sehingga Allah ingin mendengar doa itu dipanjatkan. Kalau kita ibaratkan, siapa yang mengetuk pintu rumah terus-menerus, niscaya pintu tersebut akan segera dibuka oleh pemilik rumah. Itu artinya, doa yang dipanjatkan tanpa lelah dan terus berharap kepada Allah, insya Allah, doa kita akan segera dijawab oleh Allah. Mungkin selama ini kita berpikir, kenapa Allah tidak kabulkan saja hajat baik saya? Karena di dalamnya ada maslahat atau kebaikan yang besar. Jika kita masih mempunyai pemikiran seperti itu, bisa dikatakan kita belum benar-benar berbaik sangka dengan takdir Allah. Karena kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Contoh mudahnya adalah seperti ini. Dalam setiap doa kita selalu minta kendaraan yang bagus. Akan tetapi doa dari kita semuanya tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Kenapa belum dikabulkan? Karena bisa jadi masih ada bibit kesombongan dalam diri kita apabila kita mempunyai kendaraan bagus tersebut. Sedangkan kita semua tahu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan harta bendanya. Oleh sebab itu, meski doa kita belum dikabulkan sampai sekarang, teruslah berdoa, barengi dengan ikhtiar atau usaha, juga terus berbaik sangka kepada Allah dan meresapi hikmah di balik belum terkabulnya doa dari kita semuanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain ikhtiar, kita juga harus peka dengan sinyal baik yang Allah berikan kepada kita. Misalnya adalah saat seseorang hamba berdoa ingin menjadi hamba yang soleh, tapi ketika mendengar azan justru berpaling darinya, tidak menjawab seruannya. Bagaimana mungkin Allah kabulkan doa hamba yang demikian? Atau misalkan saat kita ingin mempunyai kendaraan bagus, tapi saat Allah memberikan sinyal kesehatan kepada kita, kita tidak gunakan untuk mencari rezeki yang sudah Allah sediakan. Hal ini layaknya orang yang ingin minum kopi, tapi membuang gula yang ada di depannya, membuang gelas yang ada di sampingnya, dan melempar sendok yang ada di tangannya. Padahal orang tersebut berharap, ketika ada hasrat ingin minum kopi, ia berharap kopi tersebut langsung ada di hadapannya. Padahal gula, gelas dan sendok merupakan sinyal kebaikan dari Allah untuk mendapatkan segelas kopi. Itu artinya semua tetap membutuhkan proses dan kesabaran apabila doa kita ingin dikabulkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ingatlah sikap kita yang tergesa-gesa dalam berdoa itulah justru yang menjadi penghalang utama dari terkabulnya suatu doa. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, saya telah lama berdoa tetapi tidak kunjung dikabulkan. Dalam hadis lain pun telah dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari ketiga hal berikut. Allah akan mengabulkannya dengan segera, mengakhirkan untuknya di akhirat, atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa kami. Beliau berkata, Allah lebih banyak lagi. Hadis riwayat Ahmad.
Dari hadis tersebut sudah bisa kita ketahui bersama ada 3 hikmah yang akan kita dapat saat berdoa, yakni akan segera dikabulkan Allah, akan menjadi simpanan kita di akhirat, dan menjadi penyebab keburukan jika doa tersebut dikabulkan. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang pandai mengambil hikmah dari setiap kisah pada kehidupan kita, dan menyadari bahwa Allah memberi yang kita butuhkan dengan kacamata kebaikan menurut Allah, dan bukan kebaikan dari sudut pandang kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.